Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupload kembali ya video perjalanan bersama bus Pangeran yang menggunakan Scania K450CB ya. Untuk modnya super sendiri ini dari ASEK FM yang statusnya adalah sell, dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja mulai perjalanannya ya. Ini kebetulan kemarin itu saya tidak bisa upload ya, teman-teman. Karena kan ya lagi sakit, teman-teman. Jadi saya belum bisa upload ya kemarin itu. Alhamdulillahnya sekarang udah enakan ya. Jadi sudah bisa mengupload dan juga membuat video kembali, teman-teman. Dan kita akan jalan-jalan ya. Karena kalau sebenarnya itu saya pengen menggunakan ini ya, Jetbus 2 yang kemarin. Namun untuk liverynya itu belum ada, teman-teman. Yang ini ya, sasis Mercy. Jadi saya skip dulu. Kita pakai Jetbus 5 ya. Supaya ya kali-kali kita pakai Jetbus 5. Karena kemarin itu kan kita full pakai ini ya, Jetbus 2, terus Jetbus 3-nya belum ya. Nanti kita akan apa ya? Refresh kembali gitu ya, memakai Jetbus 5. Karena Jetbus 5 ini masih menjadi prima dona ya hingga sekarang. Pokoknya masih top marko top lah untuk Jetbus 5 ini. Oke, ini kita belok ke kiri. Ini kayaknya mau hujan ini. Kita aktifkan wiper. Tuh, cakep ya Jetbus 5 ini. Kelihatan sangat berkelas gitu ya untuk Jetbus 5 ini. Siapa nih yang di sini suka dengan Jetbus 5? Coba absen di kolom komentar ya. Misal, "Bang, aku suka Jetbus 5 double decker atau Jetbus 5 SHD atau Dream Coach." Nah, coba absen ya di kolom komentar. Ya, hampir aja nabrak. Kenapa loh? Trafiknya kenapa ini? Aneh loh ini trafiknya. Oke, kita terobos aja. Aduh. Ya. Ini sebenarnya game Busit ini adalah game yang bagus ya. Namun bagusnya ini ya masih banyak bug ya. Contohnya trafik seperti tadi itu. Itu gimana ya konsep trafiknya itu. Sebenarnya bagus ya, kayak fitur penyok itu menambahkan kedetailan ya. Namun kalau trafiknya itu nabrak-nabrak sendiri kayak gini ya, justru kadang bisa merugikan player ya, teman-teman. Tuh, belum apa-apa aja udah penyok loh ini. Padahal modnya ya keren sih, namun kalau penyok kan ya gimana gitu ya. Kayak supernya kurang profesional gitu ya. Wis, kayak tadi jangan sama nabrak, karena biar nggak penyok, teman-teman. Coba kita pakai kamera luar aja ya. Oke, sini kita langsung belum aja. Wis, nggak nutut, ya. Kemungkinan saya besok ini ya belum bisa upload lagi, teman-teman. Karena masih ada keperluan ya. Jadi ini video apa ya, kita seling-selingi gitu ya. Karena selain kemarin itu sakit, itu kemarin ke besoknya itu saya ini ya ada keperluan ya, teman-teman. Jadi ya mohon maaf kalau jarang upload ya. Ini keren ya, di kanan kiri banyak kumpul-kumpul. Tapi yang paling mengganggu itu adalah ini ya,
Kadang kalau kitanya itu ke pinggir atau biasanya ke tepian ya kalau nyetir itu biasanya nabrak ya. Itu nggak enak banget teman-teman. Oke, kita akan melintasi loading map ya ini setelah ini. Jadi biar durasinya nggak terlalu lama, kita akan cari tempat pemberhentian di depan sana aja ya. Biar teman-teman nggak bosan. Oh ya, ini ada informasi terbaru ya mengenai mod Busit ya. Apa untuk ASKFM ini mengeluarkan mod apa ya? Nama bodinya lupa saya. Pokoknya itu dari karoseri ini ya, New Armada pokoknya. Itu teman-teman bisa cek sendiri atau itu adalah bodi kesukaan teman-teman. Jadi bisa langsung untuk ini ya, coba ditanyakan ke fans ASKFM apakah modnya itu sudah open order ya. Nanti kalau udah ada gambar-gambarnya, kita akan review untuk gambarnya gitu ya. Oke, kita akan berhenti di depan sini aja ya. Benar. Oke, kita akan berhenti di sini aja. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik money.